Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita-berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Papan Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo, yang dimana kabar terbaru dan terupdate-nya, persiapan dan pembahasan Bianca ditugaskan komandan untuk masuk ke kantor keluarga Alfahri akhirnya beredar. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jika channel ini memberikan berita-berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Dimana kabar terbaru dan terupdate kali ini datang dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana ya kali ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan kembali satu proyek di sinetron Cinta Tanpa Karena dan juga sinetron Ikatan Cinta, dimana beredarnya kabar tersebut pun membuat banyak sekali para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang benar-benar terbaper-baper dengan chemistry yang akan dibangun oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo baru-baru ini, yang dimana ya akhirnya nantian panjang dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo untuk satu proyek kembali di sinetron Cinta Tanpa Karena dan juga sinetron Ikatan Cinta akan benar-benar terlaksana di sinetron atau di dua sinetron yang pemerannya adalah sama, yang dimana ya berkat aktingnya di sinetron Ikatan Cinta bersama Arya Saloka yang mengakibatkan hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini diisukan memang tengah bersama. Hal tersebut berpengaruh dengan sinetron terbaru dari Amanda Manopo, yang dimana setelah Amanda Manopo bergabung di sinetron Cinta Tanpa Karena, Megan Tara diingatkan tak senasib Arya Saloka gegara Cinlok. Artis cantik Amanda Manopo resmi bergabung di sinetron Cinta Tanpa Karena. Sinetron itu dibintangi Ahmad Megantana dan juga Oci Rostiana. Kehadiran Amanda Manopo malah menuai peringatan fans untuk Ahmad Megantara, yang dimana sang aktor utama diminta tak senasib dengan Arya Saloka yang rumah tangganya berantakan dengan Putri N. Ini terjadi karena adanya dugaan cinta lokasi antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Awalnya Ahmad Megantara mempromosikan sinetronnya itu dalam foto ada aksi para pemain utama, ada juga Amanda Manopo yang memegang pistol. Melihat ini, beragam komentar datang dari warganet, ada yang mendukung hubungan dari Amanda Manopo dan juga Megantara yang sebagai partner kerja, ada juga yang meminta agar Megantara tidak cinlok kepada Amanda Manopo seperti halnya Arya Saloka. Ada juga yang memperingatkan agar Megantara menjauhi Amanda Manopo karena Amanda Manopo milik Arya Saloka seorang. Yang dimana seperti yang kita ketahui ya, walaupun diplot kemanapun dan dengan siapapun, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tetap kembali pada pasangannya, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Yang dimana setelah hengkangnya Amanda Manopo dari sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka sendiri sudah tidak pernah menemukan pasangan yang pas dengan dirinya. Bahkan para artis pendatang baru yang bermain di sinetron Ikatan Cinta pun tak bisa mendokrak rating sinetron Ikatan Cinta setelah Amanda Manopo hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Nampaknya hingga saat ini ya, para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka selalu merindukan momen-momen kebersamaan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, yang dimana baru-baru ini beredar bahwasanya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan kembali satu proyek di sinetron Cinta Tanpa Karena dan sinetron Ikatan Cinta, karena dimana Amanda Manopo diketahui menjadi pasukan khusus di sinetron Cinta Tanpa Karena yang akan mengurus dan menangani kasus yang dimiliki oleh keluarga Alfahri. Hingga dimana kabar tersebut membuat para penggemar semakin yakin dan semakin bahagia dengan kabar terbaru kali ini. Nah sahabat, nampaknya itulah tadi sedikit berita terbarunya dari artis kecintaan kita. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah, dan Mimin ucapkan
Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.